Hotel 8A untuk mengikuti lomba vlog kreatif. Enjoy. Halo teman-teman, sekarang kita ada di lomba yang pertama, yaitu lomba cipta baca puisi. Puisi kali ini adalah tema tentang Sumpah Pemuda karena memperingati 28 Oktober 1928. Jadi temanya tentang Sumpah Pemuda, dan karena kita sekolah di Wiyata, kita kaitkan dengan lingkungan. Tetapi lingkungannya ini lingkungan yang luas. Bagaimana cara menilai baca dan tulis puisi ini? Cara penilaiannya, kami pertama anak-anak kami minta untuk membuat puisi terlebih dahulu selama 30 menit. Lalu selama sembari mereka istirahat 15 menit, kami akan cek mana puisi yang sesuai tema ketentuannya yang sesudah kami sampaikan pada saat technical meeting. Teman-teman, sekarang kita ada di lomba yang kedua, yaitu lomba... Mari kita masuk. Ya, ada apa ini? Bagaimana kriteria ikut mengikuti lomba ini ya, Pak? Kriterianya satu, karyanya, tulisannya harus asli karangan sendiri. Nanti begitu Pak Toto tahu nama, oh itu nilai di apa, termasuk di dis. Kemudian yang kedua, harus menarik, harus ada konflik. Semakin lama konfliknya semakin meningkat. Lalu bahasanya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Temanya apa? Temanya itu tadi tentang mencintai Indonesia lewat bahasa. Kita bersama Nadine. Oke Nadine, ya masalah. Sekarang kamu ikut lomba apa? Musikali puisi. Bagaimana proses selama ini? Prosesnya cukup baik. Kita sudah mulai sering latihan, tetapi pada saat hari H agak-agak sedikit kurang maksimal, guys. Karena anak-anak banyak yang belum terlalu mempersiapkan dengan baik. Tapi rata-rata juga ada yang sudah mempersiapkan dengan baik. Oke, makasih. Sekarang kita sudah bersama dengan Joy. Joy tadi telah mengikuti lomba fashion. Joy, bagaimana perasaan Anda telah mengikuti lomba fashion tadi? Ya, sangat gugup. Soalnya saya tampil di depan banyak orang. Nah, aku pakai baju plain kali. Ya dong. Dari mana aku pakai ini? Dari Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Joy, kamu yakin bisa memenangkan lomba fashion ini, Po? Bisa. Woi, semoga bisa. Doakan saya, teman-teman, ya. Amin, amin. Ya, terima kasih, Joy. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, sekarang kita ada lomba yang ketiga, yaitu lomba lip sync combat. Ayo kita wawancara gurunya. Pak, kalau boleh tahu, Pak Frans ini masuk judi apa, Pak? Bapak masuk judi di Cerdas Cermat Kitab Suci. Cerdas Cermat Kitab Suci ini kriteria menangnya gimana, Pak? Ya, kriterianya pertama di kuis Kitab Suci ada 3 babak. Babak pertama itu babak penyisian, yaitu dari 16.000 diambil 10.000 dengan mengerjakan soal 40 pilihan ganda. Halo teman-teman, kali ini kita berada di tempat lomba Cerdas Cermat Kitab Suci. Kali ini ada salah satu pesertanya. Boleh tahu Mas siapa namanya? Nama saya Luis. Bagaimana perasaan Anda mengikuti lomba ini? Perasaan saya ya lumayan kebingungan karena soalnya susah-susah. Itu soalnya tertulis atau lisan? Tertulis. Baik, terima kasih Mas. Halo teman-teman, kita sekarang sudah bersama salah satu peserta lomba lektor. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Krisna, saya dari kelas 8A. Anda telah mengikuti lomba lektor lah. Nah, itu setelah mengalami lomba itu, Anda mengalami kesulitan nggak?
Enggak sih, karena sudah latihan jadi enggak apa-apa. Optimus momen akan menang? Pasti, pasti harus itu. Oh iya. Makasih. Makan. Kan kali ini kita bersama salah satu peserta lomba Mazmur. Mohon untuk perkenalkan diri. Saya Damianus Gabinas Moro dari kelas 8A. Saya mengikuti lomba Mazmur tadi, apakah ada kesulitan saat menyanyikannya? Ada. Karena suara yang enggak bisa tinggi, saya kan suara paling rendah. Apakah Anda optimis menang atau tidak? Yakin menang atau tidak? Harus yakin lah. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, teman-teman, sekarang kita ada lomba yang keempat, yaitu Mading 3 Dimensi. Ayo ikut kita, kreativitas dari bawah sampai atas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Teman-teman, sekian video dari kami. Terima kasih.